Ya oke, okay. Di video kali ini gue bakal melanjutkan proyek merawat akun Sultan lagi ya. Kalau gitu langsung aja masuk ke servernya. Jadi ini akun Ucup yang nggak kepake. Dan nggak kerasa banget, di sini gue udah mainin akunnya 1 bulan. Ini adalah hadiah daily reward yang paling ditunggu-tunggu ya. Semoga sih dapet 150. Oke, okay, kita klaim dulu. Oke, langsung buka aja kali ya. Kok nggak ada? Oh, di mail ya. Nah, kira-kira hilang gitu. Oke, semoga dapat 150 dan di sini gue nggak terlalu berharap dapat equipnya jenis apa ya. Kalau dikasih shuriken ya syukur. Sepatu bagus juga kan, peci bagus ya, yang penting kualitinya. Langsung aja buka, kalau kata gua sih ini peci gitu, peci kan ya, yeah. Dapat peci emas 150 dong, nggak mungkin 130, nggak ada sejarahnya gua buka equip SS kualitinya 130, nggak ada ya. Nih, kalau nggak percaya 150. 1 2 3. Wah, syuk. 150 gitu, nggak ada sejarahnya buka 130, nggak ada, cok. Oke, lumayan. Langsung aja pasang ya. Langsung aja pasang ke ninja yang paling kuat. Kita pasang buat Kaguya aja kali ya. Kita pasang. Kita langsung upgrade. Bukan di sini, kocak di sini. Nah, di sini ya. Kita 10 10. Wah, enak ya kalau PP 6 ya. No, no cooldown. Until cooldown cooldown. Nah. Karena ini apa? Karena ini kualitinya udah maksimal yang paling tinggi gitu. Langsung aja kita revamp aja. 1 2. Oke, yang keempat gak bisa ya. Yang ketiga. Ya udahlah. Wah, ada TB dong. Cepet banget dah. Ini hari Minggu ya. Ya udah TB dulu dah. Ya main review santai aja kali ya. Jadi 1 bulan tuh udah dapat apa aja ya. Kita lihat ya. Lama ya, gak apa-apa deh. Biar panjang durasinya ya. Kayak punya gua loh. Panjang berurat. Coklat lagi. Jangan nonjok. Nice. Lumayan dapat critical juga ya. Cepat. Kayak mati sih ninja gue. Masih tipis juga kan. Nah oke, okay, kita bahas ya. 1 bulan itu udah dapat apa aja? Kita bahas dari ninjanya terlebih dahulu. Ya, untuk 1 bulan ini baru dapat 2 ninja SSS ya. Di sini ada Baruto sama si Kaguya. Untuk ninja SS lumayan banyak. Ya di sini minus 4 doang. Di sini ada Tobirama, di sini ada Madara, di sini ada SPO dan di sini satu lagi si Denki Adul ya, si Adul. Buat ninja S ini agak banyak ya. Dan paling disayangkan banget di sini belum ada 2 ninja depo yang gua dapet ya.
yaitu Kabuto Yakushi sama Orochimaru. Ya oke, ini dua ninja penting tapi malah belum dapet. Buat ninja A gak usah dibahas lah ya, apalagi yang D. Oke, buat deploy masih sama, ya sama seperti konten yang sebelumnya. Oke. Masuk kemana lagi? Coba kita gacha sini ya. Ini udah B, ini masih B, ini udah B juga. Ini masih B maksudnya. B-nya ini apa damage-nya kecil 147 kan, kalau si Gamakichi kan lumayan kan 149 kan. Ya, cuma beda 2% ya. Semoga dapat yang B lah, Gamakichi ya. Oke, dapatnya D, anjing lagi ya. Oke. Untuk SNT entah kenapa setelah update itu susah banget mencapai lantai 90 ya. Padahal gua itu udah sampai lantai 96. Di 20 ya. Di 96 udah lewat Asirama. Kepentok atau kebegal sama si SPO. Tapi setelah update, wah ini lawan si kuning susah banget loh. Coba ya, kita lawan aja dah. Bingung gitu, kenapa dah? Apakah di buff? Nih ya, kita lihat apakah bakal menang? Oke. Ya ini gak gua skip ya. Kenapa? Karena di konten sebelumnya itu ada yang komen, "Bang, kalau lagi battle jangan di skip. Pengen tahu." Katanya gitu ya. Udah, nih gua ikutin lah ya. Gak bisa kan? Gila, gak paham gitu. Mati cok, gak bisa. Setengah darah loh, 50% nih. Kita quit dulu kali ya, bentar sebelum kita quit. Alangkah baiknya kita claim dulu daily questnya. Nah, kita main lagi, udah ini quit. Di sini gua bakal unboxing ya, unboxing gold box sama super box, supaya apa? Supaya ya nambah gold gitu. Ya semoga sih dapat gold. Oke, masih kita quit lagi aja. PP6 tuh enak ya, dapat jatahnya dua kali. Oke, udah ini dapat biji XP ya. Oke lah ya, gak usah diklaim ya. Di sini gua langsung aja buka apa namanya? Gold box dan super box ya. Gua nanti sih pengennya gacha gitu kan setelah mencapai apa? 15K 200-an lah ya goalnya. Ya ditambah invest kan bisa lah nyampe spender yang 20K. Oke, semoga dapat gol 3000, amin lah ya. Kita buka dari bronze box dulu, tapi ya sebelum buka kita alangkah baiknya apa berdoa terlebih dahulu supaya isinya bagus dan diberikan keberkahan. Oke, berdoa sebelum membuka gold box dimulai. Amin. Oke, langsung aja buka dari yang B dulu. Kalau yang B nggak dapat ini ya, nggak dapat gol ya. Tapi lumayan sih ya, lumayan dapat ninja-ninja gitu kan. Ninja C. Kalau Hoki dapat ninja B kan. Ninja C lagi, C lagi, C lagi, B tuh kan lumayan. Oke, langsung aja ke super box. Oke, ninja A lumayan satu. Kita hitung ninja A-nya ya. 2 3 Mana lagi dah? 4 Oke, lumayan 30 gol pertama. Lagi 5
Oke, 6. Kok gue bingung deh. Ayo dong, lagi dong. 7. Itu bukan ninja dah tadi ya. Ini 7 ya. Ciku gue ngeblank ya. 8, 9, 10. Enggak, bukan ya. Pusing denger musiknya. 2, 10, 11. Oke, dapat gold banyak nih, lumayan. Oke, udah habis. Ini gearbox, kita jual aja lah. Gak butuh gue ya. Oke, langsung aja kita buka gold box. Semoga sih ada ninja S Orochi. Kalau enggak, Kabuto Yakushi ya. Jumlahnya ada 72. Kalau dijumlahkan jadi 9 Q. Ya, jadi Q. Dapat gold kan? Semoga hoki nih ya. Gue gak butuh card sih. Kenapa gak ninjanya langsung ya? Oke, ninja A ya. 12 ya. Asal aja lah ngitungnya ya. Wah, kecil kualitinya. Tapi lumayan sih dapat baju. Wah, dapat batu niga. Batu niga lagi. Dapat A, 13. Gua lagi lumayan. Gua lagi lumayan banget, alhamdulillah ya. Gua lagi super sekali. Yang cepet dong. Kok gak ada ninja S ya? Nah, cepet. Lagi yuk. Akhirnya lumayan ya dapat ninja S. Walaupun ini udah punya, tapi ya udahlah ya. Kita syukuri aja. Baju lagi. Aduh, kecil banget. Oh, dapat 4 loh batu niganya ya. Gua tuh belum punya equip sepatu yang S ya. Oke, minus di sepatu doang. Udah, kita buka dah ya. Semoga sih sepatu gitu kan, supaya lengkap. Ya minimal S lah. Dapat. Oke, penuh ya. Kita disambal aja deh. Disambal, disambal. Oke, cukup. Kita buka. Dan ini adalah sepatu. Sendawa lagi. Ternyata arit ya. Aduh, kecil banget kualitinya. 95. 110 lah. Adalah gak apa-apa lah. Kita oke dulu. Keluar lagi. Ya, jadi satu bulan ini ninjanya baru sampai bintang 1 ya. Nih, ada dua ninja SSS bintang 1, Boruto Karma sama si Kaguya. Buat si NTN di sini gua nggak bakal upgrade ya. Kenapa? Karena dia buat sementara doang. Kalau ada yang nanya, "Bang, ini kok ada bintangnya?" Iya, ada bintangnya karena dia udah plus 1. Ya, jadi ini bintang karena dari Soul Fusion ya, bukan karena gua upgrade ya, atau bukan karena gua apa ninja yang gak guna gua tumbalin ke si kuning tai ini, bukan ya. Ya kan nanti kan gue bakal gacha nih ya. Ya semoga sih dapet ninja yang lebih bagus gitu. Momoshiki ya hadiahnya ya. Itu Momoshiki bisa dibilang dari quality sih kalau kata gue bagus. Cuman kalau buat segi deploy kan itu belum ada ya. Jadi belum ketahuan lah ya. Tapi kalau dibilangin, kalau dikatain bagus atau enggak, worth it atau enggak, Momoshiki itu bagus sih kalau kata gue ya. Cuman minusnya deploy-nya aja yang belum ketahuan. Semoga sih masuk deploy HP ya, HP sama attack. Kalau enggak ya full status lah. Bentar ya. Sementara kayak gini dulu. Oh, ini bisa di-up ya, kita up dulu deh. Sedoklonnya.
Udah. Ini kita diemin dulu aja lah. Oke, langsung aja masuk ke mode arena. Anya-anya gak sih? Anya-anya dulu deh. Suka ini anjing, suka gak selesai questnya. Oke, kalau gitu langsung masuk arena. Level pas 9, oke, hantem aja lah. Oh, ini lagi ada ajan ya, ajan asyar ya. Gampang banget lawannya. Ada balkon. Aduh. Oke, masih gampang ya. 5-4 mungkin nantilah kita lawan yang levelnya di bawah kita dulu ya. Realistis aja gitu. Wah gila, bagus juga ya belakangnya. Ada SPM sama Kawaki. Bisa menang gak? Menang lah. Menang sih ini, mati konyol Kawakinya. Oh dia gak pake CS loh. Gak liat gue. Oke. Wah ada Delta. Aduh gue pengen liat Delta deh. Ini Delta tuh ninja SSS yang belum pernah gue dapetin ya. Wah. Oh, tipis banget musuhnya, cupu ya. Oke. Okay. Oh, dia belum punya apa? Ini apa belum CS loh musuhnya. Nah, jadi si Anten ini CS-nya nggak bakal aktif ya, karena tadi si Kaguya mati konyol sama CS-nya sendiri. Gitu. Oke, bisa sih menang ya. Oke. 5-1 bisa sih kayaknya. Wah, ini Kakashi semua nih. Aduh, belakangnya ada Baryon. Biasanya kalau ada Baryon tuh tebel banget dah. Miss. Cakep. Minimal Kaguya bisa menang dua ninja lah. Oke, mati ya. Hop. Miss. Oke, gak apa-apa lah. Oh, masih tipis nih Baryon nih. Tapi lumayan damage-nya ya. Mati. Cakep. Ya ampun, punya Izana lagi dia. Kaget gua. Oke. 5-4, 5-3, 5-1 lawan Falcon dong. Gua pengen lihat Falcon gitu ya. Ninja belakangnya ada apa aja? Ada Minato sama si Loli. Ah, kodok keluar mulu, kenapa sih? Sebel banget dah. Nah, oke, okay, pakuannya dipeluk sama pasir ya. Miss.
Nah, cakep. Emang kalau biji hitam kebanyakan miss mulu ya, entah kenapa dah. Yah, mati ditonjok loli. Mantep ya, critical, tapi gak langsung mati. Loli tebel loh. Oke, mati ya. Ditonjok tetenya mati. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Ini sebenarnya sih kalau kata gue masih bisa deh. Cuman ya takutnya durasinya kepanjangan, jadi sampai sini aja gitu ya. Rank tertinggi tuh di akun yang ini, itu tuh sampai 20 besar lah. Ya. Buat stack di sini gue masih tertahan di Tsunade 3. Mungkin bakal gue lawan di konten selanjutnya aja. Dan sini gue bakal upgrade atau ganti jutsunya nantinya. Yang double bomb ini, clay sama time bomb, itu bakal gue ganti menggunakan double gate. Ya, jadi ada dua ninja yang bakal gue pasangin double gate. Yang pertama si Boruto Karma ini. Yang kedua nanti si Kaguya. Oke, gue bakal fokus buat tamatin stack sama SNT. Oke, jadi segini aja kontennya. Nantikan perkembangan selanjutnya ya. Semoga sih secepatnya bisa gacha nih ya. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Gue pamit. Peace. To be continued.